Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya buat Bourbon Cheesecake ataupun disebut juga sebagai kek keju hangus. Dulu saya pernah share kek ni di YouTube menggunakan loyang bulat bersaiz 8 inci dan menggunakan mixer. Tapi kali ini saya buat dalam bentuk mini pula dan hanya menggunakan blender sahaja. Saya gunakan 4 biji telur yang bersaiz besar, sama ada grade A ataupun B gunakan 4 biji. Masukkan ke dalam balang blender. 200ml krim putar iaitu jenis dairy whipping cream. Saya beli jenama ni ya sebab mudah, dalam satu kotak ni dah siap-siap ada 200ml. Kita tak perlu sukat lagi. Tak kisah ya sama ada whipping cream ni dalam keadaan suhu bilik ataupun baru keluar dari peti sejuk. Boleh terus digunakan. Masukkan sekali satu sudu kecil esen vanila ke dalam balang blender. Saya gunakan 3/4 cawan gula kastar. 3/4 cawan ni maksudnya dia lebih daripada separuh cawan tapi tak sampai penuh satu cawan, dan kalau ditimbang adalah 150 gram. Sukatan ni akan menghasilkan kek yang tidak terlalu manis. Ini bahan wajib yang perlu ada iaitu krim keju ataupun krim cheese. Dia dah siap-siap 500 gram jadi kita tak perlu sukat juga. Saya gunakan jenama ni. Terpulang kalau anda nak gunakan jenama apa pun tak apa. Saya keluarkan dari peti sejuk lebih kurang 15 minit, kemudiannya terus dipotong dan sedia untuk digunakan. Masukkan sekali ke dalam balang blender. Untuk penggunaan tepung pula, saya akan gunakan sebanyak 2 sudu besar iaitu 2 TBSP yang bersamaan dengan 25 hingga 30 gram. Untuk sukatan tepung ni ya, saya pernah juga salah letak 3 sudu besar. Kek tu akan jadi juga. Tapi janganlah terlebih sampai setengah cawan ya, nanti takut keras pula. Kek ni hanya menggunakan tepung gandum sahaja dan tidak menggunakan baking powder. Kisar semua bahan hingga sebati dan tidak berketul. Berapa minit terpulang pada kapasiti blender masing-masing. Bila anda nampak adunan telah pun licin, halus dan tidak berketul seperti ini, sedia untuk digunakan. Seperti yang saya beritahu awal tadi, kali ini saya buat versi mini, jadi saya gunakan cawan tulips yang berbentuk begini. Cawan tulips ni anda boleh dapatkan di kedai bakery ataupun di Shopee pun ada. Type je perkataan tulip cups. Dia dah siap-siap terbentuk jadi kita boleh terus gunakan. Saya akan susunkan tulip cups ni ke dalam baking tray. Cawan ni dia lembut sedikit ya. Begini dia berbentuk kertas, jadi anda kena gunakan baking tray. Kalau tak letak dalam baking tray, nanti adunan anda akan melimpah. Kalau tak ada tulip cups, boleh juga gunakan cawan kertas seperti ini. Ini juga memerlukan anda guna baking tray sebab dia lembut ya, takut nanti adunan melimpah. Tapi kalau tak ada baking tray, anda juga boleh gunakan cups yang berbentuk keras seperti ini. Cups ni tak perlu guna baking tray. Terus masukkan adunan sahaja. Ataupun kalau anda nak gunakan loyang bulat bersaiz 8 inci pun boleh. Hanya anda kena alaskan dengan baking paper melebihi dari paras loyang tersebut. Anda boleh lihat video yang saya pernah sharekan sebelum ini untuk penggunaan loyang 8 inci. Sekarang kita dah boleh curahkan adunan ke dalam cawan kertas tadi. Saya isikan lebih kurang setengah dan lebih sedikit daripada paras setengahnya. Jangan isi banyak sangat ya, takut nanti melimpah pula. Lebih kurang begini sahaja. Kita akan dapat anggaran 12 biji hingga 13 biji kek mini. Di sini saya dapat 12 biji. Panaskan oven selama 10 minit dan bakarlah kek sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Api atas dan bawah, kipas oven saya offkan. Kek mini akan mengambil masa yang lebih cepat untuk masak berbanding dengan kek yang bersaiz besar. Bila masa tamat, keluarkan kek daripada oven. Semasa panas, kek akan lebih tinggi berbanding dengan waktu sejuk nanti dia akan turun sedikit. Ambil lidi dan cuba tusukkan pada bahagian tengah kek. Jika lidi keluar bersih, bermakna kek kita telah pun masak sempurna. Beginilah hasil kek kita selepas dia dah mulai sejuk, dia akan turun sedikit.
Saya akan pipekan topping ke atasnya. Sementara menunggu kek betul-betul sejuk, didihkan air di dalam periuk yang sesuai. Saya akan cairkan coklat dengan menggunakan kaedah double boiler. Pastikan dasar kuali tidak terkena pada air. Di sini saya gunakan 100 gram coklat gelap, iaitu dark chocolate jenama Barrels. Terpulang anda nak gunakan jenis apa pun tak apa. Saiznya lebih kurang separuh tapak tangan dan kalau ditimbang 100 gram. Masukkan sekali satu sudu besar margarin. Di sini saya gunakan margarin pelangi. Anda nak gunakan coklat jenis apa dan margarin jenis apa terpulang pilihan sendiri ya. Ini bukan paid review ya. Kacau sehingga adunan menjadi cair. Bila nampak cair seperti ini, boleh matikan api. Pindahkan daripada periuk tadi dan biarkan coklat suam sedikit. Bukan dalam keadaan panas sebab kalau coklat panas sangat nanti sakit pula tangan kita waktu nak pipe tu. Saya akan gunakan piping bag untuk mengisi adunan coklat tadi. Piping bag ni anda boleh beli dari kedai bakery. Tak kisah saiz apa pun tak apa, asalkan cukup muat untuk masuk adunan coklat tu. Guntingkan sedikit pada bahagian hujung piping bag yang telah pun diisikan dengan coklat. Biarkan kek sejuk sepenuhnya dan bolehlah dipipekan coklat ke atas kek tadi. Ini optional ya. Kalau anda tak nak pipekan coklat pun tak apa. Tujuan saya pipekan coklat ni sebab nanti saya nak letakkan buah di atasnya. Supaya buah tu tidak bergerak sebab buah tu akan melekat pada coklat bila coklat mulai sejuk. Di sini saya letakkan buah strawberry dan juga buah blueberry. Sekali lagi ya, saya sebut ini optional, tak nak letak kehiasan pun tak apa. Sebab kalau anda makan kek yang kosong begini pun dah cukup sedap. Kek keju ataupun cheesecake ni sedap dimakan sejuk-sejuk. Jadi saya akan simpankan dulu dalam peti sejuk lebih kurang 3 hingga 4 jam pada bahagian chiller bukan tempat beku. Dan selepas tu, boleh sedia untuk dihidang. Tahan berapa hari tu saya tak pasti sebab setakat ni, saya pernah simpan dalam chiller hampir-hampir 1 minggu tu masih elok lagi. Beginilah keadaan kek kita selepas 3 hingga 4 jam disimpan dalam peti sejuk. Kek ni memang sedap sangat dengan rasanya yang cukup lemak berkrim. Sesiapa yang memang sukakan cheese wajib cuba resepi ni. Nak membuatnya pun tak susah. Tanpa menggunakan mixer dan hanya gunakan blender pun akan jadi juga. Selamat mencuba semua. Siap!